Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan video mengenai painting and coating. Oke, untuk itu lebih jelasnya silakan Bapak review video saya dan berikan komen, like dan subscribe-nya. Semuanya gratis untuk channel saya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surface cleanliness. Kita ada spesifik satu. Bentar. Nah, selama ini mengadu si untuk rat listrik. Jadi hasil selesai plastikan kayak gini. Ini yang sebelum kita plastik. Before ya? Ya, after plastik. Kita ngambil untuk pengukuran profilnya after blasting. Kalau tak nggak usah gitu, kita lihat hashtag ya, hashtag. Oke, kita masuk ke apa after patternnya kita berapa? Itu 50 sampai 75 mikron simpen, Pak. Mikron. Bukan mikrosimen tapi 75 mikron. Mikron ya, mikron. Keren. Oke, terus apa lagi? Oh ya, sudah level. Sudah level. Selesai kita ngambil profil, kita masuk dan level. Sudah level. Keren. Sudah level kita berapa? Itu maksimal level 2 sini, Pak. Ini ya. Ini level 2, Pak. Kalau kita masuk level 3, kita nggak bisa langsung reject, kita bisa untuk blowing ulang, kita ambil, kita contohkan lagi di sini. Oke. Udah ya, berarti 3 ya kita ya? Saltes, yang terakhir saltes sama mana ininya? Humidity. Saltes masih di belakang. Oke, saltes itu di 5 berarti? Sama, kan, ya 5 Pak. 5? Oke. Kita mulai yang pertama dulu. Ya, korek. Masuk level 2. Ini masih ada kotoran sedikit-sedikit. Karena level 1 kita masih belum masuk, Pak. Maksimal rekrutmennya level 2. Oke. SC10 requirement dari prosedur kita mengadu untuk ras gridnya after before plastiknya ras grid B. Kali ini hasil before plastingan